Tidak pernah putus asa, tidak pernah merasa puas dengan kualiti produk dan ingin terus memperbaikinya. Menjadikan produk permainan ini mendunia dan bertahan lama. Inilah kisah Lego. Pada 1916, oleh Kirk Christensen, anak petani miskin berjaya membeli sebuah bengkel kayu hasil simpanannya sebagai tukang kayu. Walaupun hanya tamat pengajian di sekolah menengah, Ole memiliki cita-cita tinggi untuk berjaya. Namun nasib malang menimpanya apabila bengkelnya terbakar pada tahun 1924. Tetapi Ole tidak berputus asa. Dia lalu membangunkan sebuah bengkel yang lebih besar di Billund, sebuah bandar di tengah Denmark. Ole mengambil lebih ramai pekerja dan keluarkan lebih banyak produk kayu. Ole seorang yang terkenal dengan sikap menjaga kebajikan para pekerjanya. Dia juga seorang yang sangat teliti dan sangat menjaga kualiti barang yang dijual. Tetapi malang tidak berbau. Masalah ekonomi dunia berlaku. Bisnesnya jatuh teruk sewaktu Great Depression. Dia terpaksa memberhentikan semua pekerjanya seorang demi seorang. Malang menimpanya lagi. Isterinya pula meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak lelaki bersamanya. Pada Ogos 1932, demi kelangsungan hidup mereka, Ole menggunakan saki baki kayu dari bengkelnya untuk membuat mainan kanak-kanak. Dia buat secara kecil-kecilan, kemudian meningkat perlahan-perlahan hingga akhirnya dia dapat ambil balik beberapa pekerja lama yang dibuangnya. Dari situlah Ole bertukar membuat produk berasaskan kayu kepada alat mainan buatan kayu. Ole beruntung kerana anak ketiganya yang bernama Gottfried menunjukkan minat untuk membantunya. Gandingan dua beranak ini melancarkan banyak urusan. Tapi malang menimpa lagi apabila satu-satunya borong yang mengambil produk mainan kayu mereka telah jatuh bankrap. Akhirnya Ole menjual sendiri barangannya di kedai-kedai sekitar. Malangnya, Ole bukanlah seorang jurujual yang baik, tidak mendapat untung seperti yang diharapkan, tetapi Ole tidak berhenti. Pada 1934, nama Lego digunakan sebagai nama syarikat mereka, sempena dari perkataan Leg God yang bermaksud play well dalam bahasa Denmark. Tua berlaku apabila tanpa disedari perkataan Lego membawa maksud I put it together dalam bahasa Latin. Ini menjadikan nama produk mereka senang diterima di luar Denmark. Apabila syarikat agak untung di penghujung 1930-an, Ole invest untuk membeli mesin yang lebih baik demi menjaga kualiti. Pada tahun 1942, berlaku ribut petir yang menyebabkan kilangnya dan semua mainan dalam kedai terbakar. Akhirnya, dia membuat kilang baru dengan batu yang lebih proper dan kukuh. Tahun 1946, Ole ke Copenhagen untuk melihat pameran mesin baru. Dia berminat dengan sebuah mesin untuk membuat plastik. Pada 1947, dia membeli mesin tersebut dan mula membuat produk dari plastik tanpa menghentikan produk kayu. 1954, Gottfried dapat idea untuk meletakkan sistem pada set permainan Lego. Biasanya kanak-kanak hanya bermain mainan yang telah siap. Kini Gottfried melakukan sesuatu yang membolehkan kanak-kanak mencantum mainan mengikut imaginasi mereka sendiri. Timbul masalah besar pada peringkat awal, iaitu setiap binaan dari Lego tidak melekat ketat, menyebabkan cantuman itu jatuh bertaburan bila diangkat. Namun pada tahun 1958, Gottfried telah berjaya buat Lego yang ketat, tidak mudah tercabut. Tetapi usaha ini tidak sempat dilihat oleh Ole kerana beliau meninggal dunia akibat sakit jantung pada 11 Mac 1958 ketika umur 66 tahun. Selepas itu, Gottfried mengambil alih syarikat. Tahun 1960, kilang mereka terbakar lagi. Produk kayu semua habis hangus. Akhirnya, selepas 15 tahun membuat produk mainan kayu, Gottfried memutuskan untuk menghasilkan produk plastik sepenuhnya. Ketika itu, Lego sudah ada 450 orang pekerja. Pada tahun 1961, Lego masuk ke pasaran Amerika dan Kanada melalui Samsonite, iaitu sebuah syarikat membuat beg. Selepas itu, barulah Lego mula mencapai kejayaan yang kukuh satu persatu. Anak Gottfried yang bernama Jed memperkukuhkan lagi legasi Lego apabila menyertai syarikat pada tahun 1972. 1990, Lego menjadi antara 10 syarikat pembuatan mainan terbaik di dunia. Tahun yang sama, Legoland Malaysia pula dibina. Kini Lego merupakan sebuah syarikat gergasi berusia 89 tahun, mempunyai 18,800 pekerja di seluruh dunia. Sehingga kini, Lego masih sebuah syarikat sendirian berhad yang dimiliki keluarga. Walaupun tidak ke bursa saham, pendapatan bersih Lego mengikut data pada 2019 ialah berjumlah 1.32 bilion. Ini menjadikan Lego sebagai syarikat permainan paling untung di dunia
dunia pada ketika itu. Pengajarannya, ayuh kita terus kuat seperti Lego yang tidak pernah putus asa, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapai. Legasinya terus disambung dari generasi ke generasi, menyebabkan akhirnya semua orang berminat memasarkannya kerana nilainya diyakini. Benarlah firman Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Assalamualaikum.